Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya semua dah tahu kan apa tujuan kami buat benda ni. Kami nak buat interview pasal rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. So sebelum start, boleh masing-masing kenalkan diri dulu tak? Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari kalau tengok jam sekarang. Saya kawan kepada Afiq, nama diberi Saiful Azwar, berasal daripada Kedah. Nama panggilan boleh panggil Apple. Dan sekarang masih lagi seorang student di UiTM Merbuk, Sungai Petani, Kedah juga. Diploma pengurusan pejabat, part 4. And boleh panggil saya Apple. Okay. Dengar tak? Dengar kan? Dengar. Nama Hanis Fariha binti Fauzin. Boleh panggil Hanis. Daripada student UMK Jeli. Ambil course food security. Itu je. Seterusnya saya ke? Ya. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafika binti Ahmad Sabani. Saya berasal dari Kedah, at student SPM Kawaiza. Okay, terima kasih atas perkenalan diri itu. Okay, sekarang kita teruskan dengan kita punya agenda lah. Untuk soalan pertama ni kita tanya ni lah, Apple. Okay, untuk soalan pertama, apakah faktor yang mempengaruhi individu dalam mengamalkan sikap bersopan dan bertata susila? Boleh bagi pandangan Apple. Okeylah, berdasarkan soalan yang diberi itu, saya melihat antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi individu yang bersikap sopan tata susila tu, saya gariskan kepada tiga faktor lah. Faktor yang pertama, kita boleh lihat dari segi pendidikan awal daripada apa, daripada rumah. Kita boleh melihat didikan yang diterapkan oleh ibu bapa berkaitan dengan sikap sopan santun dan bertata susila semasa apa kita berjumpa dengan orang, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Itu antara faktor yang pertama yang kita boleh kata diterapkan di dalam diri kita berkaitan sikap bersopan santun ni daripada pendidikan awal daripada ibu bapa. Faktor yang kedua yang saya boleh gariskan berdasarkan soalan apa encik pengurusi majlis lah saya katakan pada hari ini, faktor yang kedua kita boleh lihat daripada apa orang kata didikan dan tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh guru-guru di peringkat sekolah menengah dan rendah. Kita sering diajar berkaitan dengan pendidikan civik, pendidikan moral, kalau saya boleh katakan pendidikan moral untuk apa pelajar-pelajar Cina dan India, kita pendidikan civik secara keseluruhan semua pelajar. Di dalam setiap pendidikan, dua jenis pendidikan itu, kita sering ditekankan dengan sifat-sifat bersopan santun, sentiasa menghormati orang-orang di sekeliling kita. Kita juga diajar untuk tidak meninggikan suara dan sebagainya, dan sentiasa menghormati guru, menolong mereka dan bercakap menggunakan nada yang orang kata bersopan, yang tidak apa orang kata tidak meninggikan suara lah apabila bercakap dengan orang yang lebih dewasa. Itu antara sikap-sikap tata susila dan bersopan santun lah. Dan faktor yang ketiga yang saya boleh katakan mempengaruhi individu dalam sikap bersopan santun ini adalah persekitaran individu itu tersebut. Kita boleh melihat jikalau individu itu dibesarkan di dalam satu persekitaran yang saya boleh katakan yang kondisif, yang baik, yang positif, persekitarannya ia
mampu melahirkan seorang individu yang bersikap bersopan santun, hormat menghormati. Dia sentiasa tahu tindak tanduknya nak buat apa. Dia sentiasa memikirkan baik atau buruk perkara itu sebelum dia berkata-kata, sebelum melakukan satu tindakan itu. Jadi saya boleh rangkumkan tiga faktor berdasarkan soalan tadi. Faktor pendidikan awal daripada rumah. Faktor kedua, pendidikan di peringkat sekolah melalui pembelajaran civik dan moral. Dan faktor ketiga, persekitaran individu tersebut yang mempengaruhi beliau untuk bersikap bersopan santun dan bertata susila. Terima kasih. Okey, terima kasih Epo atas pandangan anda. Okey, seterusnya kita move ke next soalan. Okey. Okey, untuk soalan yang seterusnya kan, saya nak tanya kepada Hanis Fariha kan. Okey, apakah kesan terhadap masyarakat sekiranya tiada prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam negara? Apa pendapat yang boleh diberi? Okey, terima kasih kepada Izzah sebab bertanya soalan ni. Bagi pendapat saya, kesan terhadap masyarakat sekiranya tiada prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam negara, pasti kesan negatif pada negara kita kan. Kalau tak ada kesopanan ni, mungkin bila seorang individu tu tak ada kesopanan, mungkin dia akan bila dia tak terapkan kesopanan tu, mungkin dia mudah pengaruh dengan untuk masuk dalam masalah lah. Contoh macam kalau student dia macam dia tak ada kesopanan, lepas tu dia mungkin lah mudah bergaduh dengan kawan-kawan ke apa sebab tak ada bertolak ansur lah. Lepas tu dah rasa so seeloknya lah setiap individu ni kena terapkan kesopanan ni dan kesusilaan dalam diri sendirilah. Kalau kita tak terapkan, takkan nak harap kawan lain kan. Memanglah parents kita boleh terapkan, tapi taklah fullynya. Kalau terapkan tapi kita tak amalkan juga, tak boleh juga. So kita pandailah, depend on diri sendirilah. Kesanan negatif lah untuk kita. Yalah, sebab dekat sekolah pun kita belajar juga benda macam tu kan. Sebab kita belajar civik kan, cikgu-cikgu pun ajak. Dekat rumah pun parents kita mesti ajak juga kan benda-benda macam tu. Cuma dia atas kepada diri sendiri lah. Kalau kita terapkan dalam diri kita, so that's mean kita boleh lah macam tu lah kan. Dia gantung kepada diri sendiri lah kan. Depends on diri sendiri lah. Tu je cik. Soalan tiga, Fik. Oh, saya? Okey. Soalan tiga ni, saya nak tanya kepada Syafiqah lah. Boleh, eh? Soalan dia, apakah ibu bapa ni terlalu sibuk sampaikan diorang tak dapat memupuk kalangan remaja sehingga diorang kurang dalam perhayatan dalam rukun negara? So bagaimana kita nak memupuk kenapa ibu bapa ni kurang memupuk anak-anak dalam perhayatan rukun negara, tapi dalam rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan? So berikan pendapat Syafiqah lah untuk mengenai soalan saya tu. Terima kasih Api. Macam sekarang ni ibu bapa banyak sibuk dengan kerja yang masing-masing. Macam anak-anak mereka terbiarlah, kurang kasih sayang, kurang pendidikan, kurang teguran. Bagi pandangan saya, kalau macam anak-anak ni tak selalu ditegur, dibiarkan ibu bapa, dia pun macam susah nak kawal. Macam
Bila tak dapat teguran atau nasihat, mudah terpengaruh. Ya kan, sekarang kalangan remaja kan banyak ke isu-isu mudah terpengaruh dengan rakan-rakan kan. So sekarang pun yang isu apa tu, yang kes bully tu kan. Tu pun terpengaruh dengan rakan-rakan lah tu kan, yang tumbuk rakan. Betul-betul. So yang salahnya ibu bapa lah, yang apa tu sering sibuk dengan hal kerjaya. Macam mereka pentingkan kerja mereka, macam abaikan tanggungjawab mereka. Macam kat rumah anda penat kerja, lepas tu balik mesti dah tak boleh nak fokus kat anak-anak kan. Macam tu. Okay, baik. So soalan seterusnya berbalik kepada Amalin. Amalin ingin tanya ke soalan. Okay. Untuk soalan seterusnya ni, kita ajukan dekat Hanis. Boleh Hanis? Boleh. Untuk soalan seterusnya macam, kita pun sudah maklum kan, kita pun tahu yang prinsip rukun negara kesopanan dan kesusilaan ni lebih kepada tingkah laku kan. Lepas tu kita pun dah diajak daripada kita sekolah rendah, kita pun selalu belajar pasal rukun negara semua ni. Dan kita pun dah hafal dah rukun negara di sekolah rendah kan, betul tak? Tapi pasal apa isu bully still belum luasa sekarang ni, walaupun kita dah diajak benda tu. Boleh Hanis bagi pendapat? Pada pandangan Hanis, sebab macam kes bully yang baru-baru ni berlaku tu kan, dia dia berlaku sebab salah satu faktor dia sebab dia punya prinsip tu dia tak ditekankan, tak diterapkan dalam diri. Betul. Kalau bila dia tak hafal, tak tahu apa-apa kan. Lepas tu mungkin kalau dia diterapkan, tapi macam dia terjebak dengan kawan-kawan yang daripada kecil dah pangan macam kurang lah. Bukan tak kata diterapkan, dia kurang lah. Lepas tu dia pun mudah lah terjerumus sekali dengan set-set dia ni. Dengan banyak macam salah pilih kawan macam tu lah. Salah pilih kawan, salah satu punca lah. Ataupun ada setengah tu yang macam just kada okay, dah so hafal kita hafal je lah. Tapi kita tak dalami benda tu betul-betul. Kita tak tahu. Kita mungkin tahu maksud dia macam mana, tapi kita anggap alah tak apa, biarlah benda ni. Cikgu tak terkap dengan diri kita. Betul tak? Mungkin sebab mereka pun fikir macam mungkin kalau tak buat pun benda tu tak ada function pun untuk saya kan. Lepas tu baik lah gitu. Tak ada impact pun kat mereka. Okay. Terima kasih Hanis. Okay, next. Okay, macam kita tengok macam Amalin cakap kan, kes bully sekarang ni makin berleluasa kan dalam golongan pelajar kan. Nak tanyalah pandangan Apple lah kan. Apa yang akan terjadi sekiranya remaja zaman sekarang ni masih tidak pentingkan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan mereka, macam dia tak terapkan lah macam tu. Okay, terima kasih saudari Izzah. Berdasarkan soalan impact ataupun saya boleh katakan implikasi yang kita dapat lihat lah, jikalau konsep rukun negara yang kelima, betul kan, yang kelima, kesopanan dan kesusilaan ini tidak dihayati oleh golongan remaja pada masa sekarang, kita boleh katakan yang pertama, implikasi yang pertama kita dapat lihat akan terjadinya satu perpecahan lah di dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia ini. Apa ini masyarakat majmuk itu? Saya boleh katakan masyarakat dari segi berbilang bangsa, masyarakat lain agama, Melayu, Cina dan India itu akan jadi satu perpecahan lah kalau kita tidak mengamalkan konsep kesopanan, kerana kita dapat melihat mungkin akan terjadinya pergaduhan antara kaum dan sebagainya kerana saling bertikam lidah mengata satu antara satu sama lain berkaitan kaum akan mencetuskan satu
pergaduhan antara kaum lah, pertelingkahan yang kita dapat lihat di dalam sejarah negara Malaysia. Pernah terjadinya pertelingkahan antara kaum pada tahun 14 bulan Mei kalau saya tidak silap. Terjadinya perkara seperti itu kerana belum, kalau berdasarkan pengetahuan saya, belum adanya konsep prinsip belum adanya lima prinsip rukun negara ini. Selepas Tun Abdul Razak melakukan prinsip rukun negara, kita dapat melihat ketenteraman dapat dikembalikan di dalam negara kita itu. Oleh sebab itu, implikasi yang pertama, saya boleh katakan perpecahan ataupun pergaduhan antara kaum mungkin berlaku sekiranya konsep kesopanan dan kesusilaan ini tidak diamalkan. Implikasi yang kedua, saya boleh katakan dari segi remaja, iaitu anak muda kita sendiri, kita dapat lihat diorang akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang merosakkan diri mereka, seperti gejala-gejala dada, maksiat dan sebagainya. Perkara-perkara itu sekiranya diorang tidak menghayati konsep-konsep kesopanan ini, sudah semestinya diorang tidak akan menghiraukan keadaan sekeliling, terutamanya nasihat daripada ibu bapa dan rakan-rakan yang terdekat. Diorang menghiraukan perkara-perkara ini, tidak mengamalkan konsep kesopanan ini, diorang akan tersalah dan landasan, saya boleh katakan tersalah landasan, dan juga melakukan perkara yang tidak baiklah kepada diorang. Itu antara implikasi yang kedua yang saya boleh katakan lah. Yang kedua, implikasi yang ketiga, saya boleh katakan saya besarkan sikit skop dia, tidak tertumpu kepada remaja sahaja. Kita boleh melihat juga implikasi kepada negara itu sendiri. Kita boleh dikategorikan sebagai gagal melahirkan satu anak bangsa yang berjaya lah, kerana kita gagal terapkan prinsip-prinsip kesopanan, prinsip hormat menghormati antara satu sama lain, kesusilaan di dalam diri ini. Kerana jika konsep ini tidak berjaya diamalkan di dalam golongan-golongan remaja di peringkat awal lagi, tidak dididik, kita akan melahirkan satu negara anak-anak bangsa yang gagal, iaitu yang tidak menghormati, yang sering melakukan kerosakan di dalam negara kita, akan terjadinya perpecahan di merata tempat. Seperti contoh-contoh di negara luar, banyak kita boleh lihat ya. So, apa yang perlu dilakukan, saya berharap setiap pihak memainkan peranan lah untuk menerapkan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini berdasarkan tiga implikasi yang saya berikan tadi. Yang pertama iaitu kesannya perpecahan kepada dalam negara. Yang kedua iaitu golongan-golongan muda kita ini akan terlibat dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, yang tidak baik untuk diri mereka. Yang ketiga, kita gagal lah melahirkan golongan anak bangsa yang berjaya. Itu saja daripada saya. Sekiranya dia contoh macam kalau dia tak terapkan benda-benda ni, dia kes macam vandalism macam tu mesti akan meningkat kan? Macam tu. Ya, betul saudari Izzah. Kes-kes vandalism, rogol, maksiat, dadah dan sebagainya, pemadangan manusia, apa semua tu akan berleluasa lah. Kita ambil contoh lah negara seperti Jepun, Korea, negara-negara China. Diorang, kita melihat diorang sebagai negara yang berjaya mendidik anak-anak bangsa diorang. Kita dapat melihat dari segi rancangan-rancangan TV di Korea, Jepun dan sebagainya, bagaimana anak-anak muda, anak-anak kecil diorang dididik menghormati orang yang lebih tua, bercakap dengan lebih sopan, dan diterapkan nilai-nilai sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Itu adalah satu konsep negara bangsa yang berjaya yang kita dapat jadikan satu contoh buat kita di Malaysia ini. Okay, bagus. Faham-faham. Kita ada lagi soalan kau
yang nak ditanya? Ada kan? Ada satu lagi. Last. Ada. Ada yang lain lah. Last kan. Untuk Syafiqah je lah. Boleh Syafiqah? Okay, soalan mudah saja Syafiqah. Apakah contoh bagi rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan? Tetapi kalau boleh lah, jelaskan kenapa pilih contoh tu. Silakan Syafiqah. Soalan yang berikan. Okay. Contoh kesopanan dan kesusilaan untuk kelangan, tak kisah kelangan remaja ke ataupun kelangan apa di negara kita ke. Ya, itu pendapat Syafiqah lah. Contoh. Contoh kalau dalam masyarakat. Macam dalam masyarakat, kita kena berkelakuan setan dan dalam kita lah lah. Macam masyarakat tu, ya. Macam ini model yang tinggi, macam dari sekolah pun bila terbajak pun kita kena ada model yang cakap tu, kecil-kecil semua kita kena menghormati orang yang lebih besar. Kalau macam dari segi langkah untuk nak perbaiki persekusi ini, dia berkata mandiri kelebih ke tempat kesedaran. So, itu sahaja Syafiqah? Ya. Yeah. Okay, baik. So, rasanya Amalin ada nak tanya ke sesuatu tu. Rasanya lah. Atau dia rasa macam ada yang pendam. Ha, mesti ada yang dia nak tanya. Oh, hampa ni pandai sangat tu. Okeylah. Disebabkan hampa yang suruh cik. Tak adalah. Okey. Rasanya kita dah habis kan semua soalan kan? Dah. Tapi sebelum kita tutup, nak tanyalah. Ada tak apa-apa nasihat daripada rakan-rakan sekalian kepada orang dekat luar sana, terutama remaja, untuk menghayati rukun negara, terutama kesopanan dan kesusilaan? Ada apa-apa nasihat yang boleh bagi? Boleh kita mulakan dengan Apple dulu? Nasihat ya. Okey, terima kasih saudari Emeline. Betul lah kan? Betul. Ajar sik. Nasihat ya. Okey, nasihat yang saya boleh katakanlah kepada golongan remaja termasuk saya sendirilah. Sebagai orang kata anak muda di negara Malaysia ini. Saya melihat kita tidak boleh salahkan ibu bapa jikalau anak-anak gagal dalam melaksanakan atau menghayati konsep kesopanan dan kesusilaan ini. Saya boleh katakan kita ianya terletak kepada diri kita sendiri, bagaimana kita hendak corakkan perjalanan hidup kita, macam mana kita nak corakkan diri kita menjadi seorang manusia yang berguna atau tidak berguna. So saya boleh katakan konsep kesopanan dan kesusilaan ini memang diterapkan dari kecil. Ianya terletak kepada diri kita. Jikalau anda semua ingin berjalan di dalam jalan yang berjaya, terapkanlah perkara-perkara yang diajar kepada kita sejak daripada kecil, kerana kita tahu perkara-perkara yang diterapkan di dalam diri kita sejak pendidik daripada awal menjadi dilahirkan sehingga sekarang. Semuanya dilakukan adalah perkara-perkara yang baik dan hendak melihat kita menjadi seorang yang berguna kepada bangsa dan negara itu sendiri. So nasihat saya, jangan pernah tinggallah dalam menghayati konsep kesopanan dan kesusilaan ini, kerana jikalau kita gagal menghayati konsep ini, kita mungkin akan tersalah langkah, tersalah jalan yang mungkin mengakibatkan akan memberikan kesan buruklah kepada diri kita, keluarga, maruah keluarga kita sendiri dan masa depan kita. So, nasihat saya, amalkanlah konsep ini.
kerana sangat ia sangat memberi apa pengajaran dan apa orang kata pengajaran yang berguna untuk kita. Ya, betul lah kan, sebab kalau macam apa orang ajak pilih kita macam mana pun, kalau dia kita tak terima, benda tu takkan dapat juga, betul tak? Betul-betul. Okey, terima kasih Apple. Okey, seterusnya Hanis boleh bagi apa-apa nasihat? Bagi pendapat saya, nasihat saya ialah memang remaja zaman sekarang perlukan lebih lagi lah perhatian dalam kesopanan dan kesusilaan. Nak dibandingkan dengan remaja dulu, taklah teruk sangat lah macam sekarang kan. Sekarang pun macam-macam dah yang kes berlaku kan. Betul. Kalau tengok contoh, kalau macam remaja sekarang, kalau mereka tak terapkan, bukan mereka bagi kesan negatif kat diri mereka saja, tapi bagi kat orang lain sama. Lepas tu bila dah jadi kes, bukan setakat negara saja kan, tengok orang dalam negara, pasti mungkinlah orang yang luar pun, dari luar negara pun akan tengok Malaysia macam mana. So dia bagi macam image yang buruk lah dalam Malaysia ni. So budak zaman sekarang, remaja sekarang ni memang perlulah, memang patut terapkan. Walaupun parents ke cikgu-cikgu ke tak terapkan, kurang terapkan kan, tapi mereka kena pandai-pandai dia. Tapi memang perlulah, sebab tak mahlah nanti bagi negara kita banyak masalah kan. Lepas tu dipandang serong oleh negara luar kan, tak elok lah macam tu. Lagi macam tu lah. Sebab betul. Kita yang kena fikir untuk diri kita kan, jangan harapkan orang lain je kan. Tambah sekarang ni macam isu sekarang ni ada kan banyak, macam kita cakap tadi kes buli kan. Macam kita pun tengok kan, kalau buli kadang jadi trend, buli record and post macam dekat TikTok, kat media sosial kan. Dari situ kita dah boleh nampak dah kurangnya perhayatan hukum negara dalam diri mereka, betul tak? Betul-betul, setuju. Benda tu dah memang jadi trend dah sekarang, record, post. Tu benda tu bukan setakat mencemarkan nama mereka, tapi mencemarkan nama ibu bapa mereka, negara. Tapi mungkin mereka buat tu tanpa berfikir panjang ke, atau nak populariti ke, sebenarnya tak tahulah kan. Itu kita tak tahulah sekarang ni macam mana, sebab sekarang semua benda nak post. Apa yang semua nak post. Sebab mereka tak fikir lah, bila rasa macam bila mereka buat tu, mereka tak fikir dulu, tahu tak? Dia orang macam orang hebat, dia orang tak tahu dunia yang sebenar macam mana. So dia orang dalam asrama kan, nampak okey dia ni setiap hari aku nampak dia, dia ni macam aku boleh makan dia, aku boleh bully dia. So benda tu berlaku tanpa fikir panjang. Benda tu lepas tu ada pula rakan-rakan jenis, lepas tu api pula ambilkan dia ni pula. Lepas tu ada pula rakan-rakan lain yang jenis suka yang suka rekod-rekod kan, ada yang jenis minat-minat fotografi, videografer, acah-acah dia tu. Lepas tu rekod-rekod masuk TikTok, kang viral. Lepas tu bila dah banyak like semua kan, yang tu dia pun suka tu. Dia pun suka lah. Lepas tu buat statement, lepas saya minta maaf. Tak fikir buat tu, tak nak buat sentuh kan, tak nak fikir panjang kan. So dia orang macam tu lah, macam tersilap di situ lah dia orang. Betul. Okay, untuk last kali Syafiqah boleh bagi apa-apa nasihat? Terima kasih Mbak Amali. Macam kata tadi lah, macam remaja ni dia suka ikut kan. Macam tak ikut je pengaruh semua kan. Macam bila seorang dah jadi ketua, mulalah nak ikut kan, nak macam ke sebuli kan, sebab sekarang kan boleh luasa kan. Sepatutnya remaja ni dia kena ubah sendiri. Macam dah gemuk lah dengan kata-kata nasihat ni, kadang-kadang mereka macam benda tak indah je. Jadi walaupun dia kecil kan, cikgu ajak kita macam nak hormat orang, tapi Semua tu dah sedia. Orang semua tahu kan, dekat umur pendapat, dekat semua orang pendapat kan. Itulah.
Bukan, selalunya tak boleh kot nak salah ibu bapa. Bapa ni dah bagi dah selalunya. Cukupnya, tapi dia pun macam endah tak endah je kan. Bila dah ada kawan-kawan ni macam satu kepala ikut cakap dia pun kan. Nak buat aja apa yang rasa ni, nak famous. Kadang-kadang tu dia sendiri tak support. Memang tak dia nak ubah dah. Betul-betul. Atas diri sendiri ya. Dia sendiri yang tanggungjawab atas semua macam tu. Tak boleh nak harapkan orang, tak boleh nak salahkan orang lain. Tapi apa yang mereka buat tu sebenarnya efek pada orang lain juga. Walaupun dia sendiri yang ni. Okay. Ada apa-apa nak tambah lagi Afiq? Izzah? Tak ada rasanya. Saya setakat tu sajalah. Oh, ada apa-apa nak tanya? Sebab kita dah banyak dah dapat pendapat dari diorang. Diorang kan ada sedikit ilmu tentang rukun negara ni. So kita boleh bincangkan hal kita ni. So bagi saya dah cukup lah. Dah terlampau banyak dah ilmu kita dapat. Itulah. So itu sajalah. So Amali, teruskan. Okay, sebagai penutup kata kan, terima kasihlah kepada yang sudi join IV kita pada hari ini, pada tengah hari ya, kedua-belahan lah. Hari ini kepada Syafiqah, Anis, Ipu kan, terima kasih banyak-banyak lah meluangkan masa dengan kami. Terima kasih yang tak terhingga lah no. Tak nak cakap semua. Terima kasihlah sebab masa orang kan. Terima kasih. Semoga selamat maju jaya lah. Macam tu lah. Okay. Sebagai penutup kita pada hari ini, kita bacalah Tasbih Kafarah dan Surah Al-As. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua.